Jadi dodo trending di Indonesia. Ya mungkin kalian udah bisa tebak ini dodo yang mana yang dimaksud. Itu adalah Bang Cristiano Ronaldo yang mana udah resmi gabung ke klub Arab Al Nassr. Jadi ya dia udah resmi diumumkan sama akun resmi Al Nassr ya juga kalau dia udah gabung ke sana. Jadi bukan hoax-hoax lagi tapi real ya kan. Dan ya mungkin sebagian orang banyak beranggapan kalau ini adalah penurunan dari Bang Dodo ya kan, penurunan karir dia. Tapi kalau dilihat-lihat juga sebenarnya well yes but actually no lah gitu situasinya. Mana dia di kontrak itu menjadi kontrak sebagai pemain termahal di dunia saat ini. Gajinya juga ngalahin Mbappe dan juga ada tadi postingan yang ngekalkulasiin gaji Ronaldo saat ini ya. Sementara usia 37 tahun ya kan itu udah termasuk cukup tua lah untuk pemain bola dan masih bisa dibayar semahal itu ya keren gitu. Jadi dia dibayar 6,4 dolar per detik dan 381 dolar per menit hitungannya. Jadi kalau dihitung-hitungin 1 detik dia dibayar 106 ribu atau 100 ribu lah 1 detik. Dan 1 menit dia dibayar itu 6,3 juta. Bayangin lo bro, hidup lo seenak itu gitu. Dan juga sehari dia dibayar 9,8 miliar. Hampir 10 miliar dalam sehari gitu gaji dia. Jadi kalau gue ngelihatnya sebagai kesuksesan lah itu ya kan. Sebagai udah tahun-tahun terakhir di karir dia, dia malah dapat bayaran yang besar. Dan mungkin alasan dia pindah juga karena memang dia gengsinya masih tinggi ya kan. Sementara klub papan atas Eropa mungkin udah nggak tertarik sama Bang CR ya kan. Kita realistis aja lah. Dan buat klub papan tengah atau klub apa klub sedang-sedang lah gitu ya kan di Eropa itu juga malah nggak sanggup bayar semahal itu sama dia. Sementara dia masih pengen dibayar mahal ya kan. Dan ada tawaran dari klub Arab ya diambil. Sebagai pebisnis ya dia orang yang sukses ya kan. Mungkin sekarang Bang Ronaldo tuh kalau untuk pencapaian di sepak bola nggak ada lagi kayaknya yang mau dia capai. Paling ya dia cuma menghabiskan waktu bermain dan sementara gitu ngumpulin uang dan ngumpulin dana pensiun lah istilahnya. Walaupun banyak yang bilang dia udah kaya tapi kalau namanya ada tawaran bagus kayak tadi kenapa nggak diambil gitu, sayang ya kan. Toh klub lain juga, klub Eropa juga belum tentu masih ada yang masih sanggup ngebayar dia ya kan. Sampai sebelum-sebelumnya dia dimemein galau gak ada yang tertarik sama dia gitu. Jadi ya gue rasa ini adalah keputusan terbaik buat dia gabung ke klub Arab. Dan kita kok malah jadi bahas bola serius kayak gini. Ya intinya itulah dia, mungkin karena efek rame juga. Dan walaupun tahu sedikit soal bola paling gak pasti kenal namanya Cristiano Ronaldo lah ya kan. Karena memang dia seorang legenda juga gitu. Gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.